Abang? Abang? Baliklah abang. Baliklah ke pangkuan ibu abang. Ini surat daripada ibu ni. Ke hadapan anak ibu yang ibu sayangi, abang yang ibu rindui, ibu tak pernah berhenti berdoa untuk abang supaya abang cepat balik. Ibu tak ingin sangat abang, tapi abang, ibu tahu abang sibuk. Ibu tak salahkan abang, tapi abang. Loh, aduh mak, tahun ni Alun rasa Alun tak balik lah. Banyak assignment nak kena hantar ni. Pula Alun pun sedih sebenarnya, rindu kat kampung. Yelah, kena salam abang. Assalamualaikum. Abang tak rindu ibu ke abang? Abang tak ingat ibu ke abang? Abang dah lupakan ibu? Ibu rindu abang sangat. Tolong ibu abang. Ibu cuma nak jumpa, nak tengok muka dan perlu anak ibu. Hello mak. Apa lagi mak? Kau boleh cakap. Apa sih ibu? Mak tolonglah apa mak. Minggu depan ada kuis. Bulan depan ada periksa lagi. Ya, ya, nanti abang balik. Alah. Dah. Ibu dah? Mak aku. Ibu cuma balik. Ya, balik. Depan itu orang dia. Ibu mengarut lah video itu, tapi tak lebih. Ibu rindu anak ibu yang dulu. Dam. Adik, cuma tanya. Lorong Kasnan dekat mana? Lorong Kasnan? Kat kampung sebelah kot. Kau nak buat apa? Situ rumah ibu abang. Hah? Ibu abang duduk situ? Okey lah. Hati-hati eh. Cik. Mengapa abang dah berubah? Mengapa abang dah lain daripada yang dulu? Mengapa abang? Anak ibu sempena hari raya Aidil Fitri ini. Abang, ibu cuma minta satu je daripada abang. Ziarah ibu untuk raya tahun ini. Ibu harap sangat abang balik. Janji dengan ibu ya abang. Thank you.
Curahkan bakti, doamu teriring selalu. Maaf, saya susah lapang. Ibu meninggal aku tak banyak. Apa yang teruk, Ibu? Apa yang teruk? Tak bisa, Ibu. Apalah, Bang. Adik? Adik? Abang minta maaf, aku tak banyak. Abang memang teruk. Abang neraka. Kejap. Dah lah, Long. Jangan saya sedih. Adik dah lama maafkan Long. Kita yang kat rumah ni pun dah lama dah maafkan Long. Jomlah. Akak ada masak untuk buka hari ni. Ayah pun kata memang harap sangat Long balik. Esok kan raya. Jangan sedih-sedih. Kira-kira.